السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا، ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما، اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Allah Taala masih lagi memilih kita sekali lagi dapat berada di dalam majlis ilmu, dan sekali lagi Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesihatan tubuh badan, dan juga nikmat kelapangan waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jualah yang melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala melapangkan dada, memberikan kefahaman, juga kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ini menjadi manfaat kepada kita, bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali nanti ke negeri akhirat kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala menerima seluruh amal saleh yang telah kita lakukan. Dan Allah jualah yang mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita. Kalau tak silap saya tuan-tuan, kita menyambung pada ayat kedua surah Al-Kautsar. Betul atau tidak tuan? Ataupun kita dah jauh dah. Tak ingat tuan-tuan. Tak ingatlah. Kalau saya ikut saya punya ni, saya catat ayat ni. Okey. Tak apa tuan-tuan. Ala kulli hal, kita pergi kepada surah Al-Kautsar, surah yang ke-108. Kita akan terus pergi kepada ayat yang kedua. Kalau tengok ayat pertama, kita dah bincang dah panjang lebar berkaitan tentang apakah yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar. Kautsar itu adalah menunjukkan sirah mubalaghahnya, ada wazan yang digunakan daripada kalimah kathir, banyak, berubah menjadi kautsar, iaitu banyak yang melimpah-limpah. Itu kaedah dia lah. Jadi bila disebut kalimah Al-Kautsar, kita tafsirkan ada merujuk kepada nikmat dunia dan ada juga merujuk kepada nikmat akhirat. Kalau nikmat dunia, seperti mana yang kita bincang dahulu, waktu Nabi SAW, kewafatan putera Nabi, Nabi ni diejek-ejek daripada kalangan musyrikin Mekah, mengatakan baginda Nabi abtar, terputus. Dalam konteks negeri kita ataupun bangsa kita, budaya kita, gelaran itu seolahnya menggelar baginda Nabi ni sebagai mandul, tidak memiliki zuriat. Sebab beza orang Arab dengan orang kita ni tuan-tuan. Orang Arab, kalau mereka ada anak-anak, namun anak-anak itu hanya perempuan sahaja, tak ada anak lelaki, maka ayah tu digelar sebagai abtar, mandul. Kalau budaya kita pula, mandul tu kalau dia berkahwin, anak lelaki tak ada, anak perempuan pun tidak ada. Sebab bagi mereka, yang menyambung legasi ni, keturunan zuriat ni, adalah daripada anak lelaki, bukan anak perempuan. Okay. Jadi bila baginda Nabi kewafatan puteranya, maka orang-orang Mekah ni memanggil Nabi dengan gelaran Al-Abtar, menyebabkan Nabi berduka cita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini hanya mengandungi 3 ayat, ringkas sahaja tuan-tuan, tetapi menghilangkan segala duka cita Nabi. Ayat pertama tu sahaja Allah Taala dah sebut berkaitan tentang Al-Kautsar. Aku telah berikan kepada kamu nikmat yang melimpah ruah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kamu kehilangan anak lelaki kamu. Sebab itu benda yang bukan di luar kawalan kamu. Tak boleh kawal. Luar kawalan. Tetapi Allah Ta'ala kata, aku berikan kepada kamu umat yang lebih ramai daripada umat-umat para nabi yang lain.
Sebab para nabi yang lain, umatnya boleh jadi satu kampung, boleh jadi satu negeri, boleh jadi hanya pada satu bangsa. Tapi umat baginda Nabi SAW adalah seluruh dunia. Jadi Allah Ta'ala sebut pada Nabi, aku berikan kamu Al-Kawthar. Umat Nabi yang lain, aku berikan kepada mereka mukjizat. Dan mukjizat itu habis bersama dengan kewafatan mereka. Tapi aku berikan kepada engkau, wahai Muhammad, mukjizat. Dan ada mukjizat yang kekal sampai hari akhirat, iaitu Al-Quran. Aku berikan kepada engkau juga, iaitu antara kelebihan baginda Nabi, Nabi pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Dan segala macamlah. Perkataan Al-Kawthar tu, para ulama tafsir menyebutkan pelbagai nikmat yang Allah pernah berikan kepada Nabi tidak diberikan kepada orang lain. Dan itulah yang menyebabkan Nabi ni hilang rasa kesedihan dia. Dan ini salah satu pelajaran kepada kita. Bila kita sedih kepada satu perkara, jangan fokus kepada kekurangan tu, tapi berikan perhatian, fokus kepada sesuatu yang kita miliki. Kan? Kalau kita hanya fokus kepada kekurangan, tuan-tuan, kita akan rasa kitalah yang paling malang sekali. Tapi bila kita fokus kepada kenikmatan, kelebihan yang Allah berikan, kita akan rasa kitalah yang paling beruntung. Okay? Ada orang mungkin Allah Ta'ala sempitkan sedikit urusan zuriat dia, tapi Allah Ta'ala lebihkan kepadanya dari soal rezeki dia, kehidupan dia, pasangan dia. Jadi jangan fokus kepada kesulitan tu, kekurangan tu, tapi fokus kepada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang itulah yang akan menjadi penawar kepada setiap kesedihan dan kekurangan yang kita miliki. Dan ini cara Allah Ta'ala didik baginda Nabi SAW. Dan tak cukup Kawthar di dunia, Allah juga berikan kepada Nabi Al-Kawthar di hari akhirat, yang selalu kita sebut sebagai Al-Hawd. Di dalam istilah Melayu, kita sebut sebagai Telaga Al-Kawthar. Tetapi di dalam teks hadis, Nabi tak sebut sebagai telaga. Telaga ni dalam bahasa Arab disebut bi'run. Itu telaga yang ada di kampung-kampung orang Melayu, tuan-tuan. Tu telaga tu kecil, tuan-tuan. Tapi dalam hadis Nabi, Nabi sebut Al-Hawd. Al-Hawd ini adalah seolah-olahnya macam satu tasik, tuan-tuan. Luas. Luas. Dia macam oasis, tanah kering kontang, tiba-tiba ada satu tempat yang mengandungi air. Dan Nabi pernah sebut, luasnya Nabi punya telaga ini, ataupun haud ini, tuan-tuan, tasiknya itu adalah masiratus syahr, sejauh sebulan perjalanan. Nabi hitung, tuan-tuan, seolahnya seperti sebulan jarak perjalanan. Luasnya Nabi punya al-haud, telaga Al-Kawthar, sangat luas. Kemudian Nabi sebut tentang kenikmatan-kenikmatan telaga tersebut. Dari sudut bauannya, wangi. Dari sudut nikmat penglihatannya, lebih putih daripada susu. Dari sudut rasanya, lebih manis daripada madu. Segala panca indera manusia itu, air itu lebih menikmati, lebih kenikmatan dia. Dan ini yang disebutkanlah oleh baginda Nabi SAW. Ini kalau kita bincang tentang telaga ni, banyaklah beberapa perkara aspek yang sangat-sangat penting. Antara yang lain, tuan-tuan, pada telaga ni dikhususkan ada golongan yang disebut sebagai golongan VIP. Okay, semua umat Nabi SAW ni akan minum telaga ni. Tetapi ada golongan yang akan diberikan terlebih dahulu, barulah umat yang lain. Tuan-tuan kena bayangkan, tuan-tuan, air telaga ni sangat sangat utama. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita balik sembahyang Jumaat, yang kita tadi baru duduk dalam masjid yang ada aircon-nya, kan, dengan khutbah sampai terlelapnya, mungkinlah, kan. Keluar daripada masjid, tuan-tuan, orang sediakan mungkin ada air buah, pisang, nasi lemak, apa segala lah, tuan-tuan, di luar masjid tu. Macam mana keadaan kita ambil makanan tu? Macam mana? Berebut, kan? Itu baru keluar daripada masjid yang selesa tu, duduk atas kapet yang empuk, ada aircon. Ni tuan-tuan kena bayangkan, mereka duduk di Al-Mahsyar nanti, kawasan yang kering kontang, panas, dahaga yang melampau, lapar yang melampau, tuan-tuan. Tiba-tiba ada air yang dikhususkan. Yang itu yang kita kena bayangkan. Macam manalah nak dihimpunkan manusia ketika itu.
dan hanya orang-orang tertentu sahaja yang diberikan minuman. Sebab itu kalau kita tengok syarah Al-Imam Nawawi dah sebutlah tentang perbincangan, ada orang yang diberikan minum, ada orang yang terhalang daripada diberikan minum. Tapi daripada kalangan manusia, ada yang menjadi VVIP. Bila mereka sampai je di kawasan Al-Hud itu, Telaga Al-Kawthar, maka waktu itu semua orang akan dihalang daripada minum. Sehinggalah mereka ni minum, baru orang lain minum. Lalu Nabi pun sebut, mereka itu adalah Ahlul Yaman. Dalam hadis sebut, Nabi sebut, golongan VIP itu namanya Ahlul Yaman. Ahlul Yaman, kita tengok syarah dia, dia bukan merujuk kepada orang Yaman ataupun apa yang ada di Yaman, tuan-tuan. Tetapi dia merujuk kepada Ansar. Ansar. Sebab Ansar ini berdiri di atas dua kabilah, Aus dan juga Khazraj. Dua-dua kabilah ini sebenarnya berasal daripada Yaman. Sebab itu Nabi gelar mereka sebagai Ahlul Yaman. Kenapa kita kena kenal mereka, tuan-tuan? Sebab inilah kalau kita bincang dari sudut sirah, kita akan nampak kenapa orang Madinah ni lebih lunak dengan dakwah Nabi berbanding dengan orang Mekah. Okey, saya bawa tuan-tuan, tarik sikit tuan-tuan ke sirah. Cuba tuan-tuan fikirkan, Nabi ni dia duduk di kota Madinah, membesar di kota Madinah dan berkahwin, Nabi ni daripada Mekah, membesar di Mekah, berkahwin dengan orang Mekah, tuan-tuan. Orang Mekah kenal sungguh baginda Nabi SAW. Sehingga tiba-tiba bila Nabi sampaikan seruan dakwah, dia kata, tak, Muhammad itu adalah sahir. Ni adalah ahli sihir ni. Ni majnun ni. Segala tuduhlah, tuduhan kepada baginda Nabi SAW. Sedangkan mereka gelar Nabi Al-Amin. Tapi bila Nabi dakwah, terus mereka tolak bulat-bulat. Berbeza pula dengan orang Madinah. Tak kenal Nabi, tak pernah jumpa Nabi pun. Tapi bila mereka pergi haji, ketika mana duduk di Mina tu, Nabi datang satu kemah ke satu kemah, Nabi kata, nak beriman tak? Terus orang Madinah beriman. Tuan-tuan pernah baca sirah kan, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan fikir betul-betul. Orang Mekah ni kenal Nabi. Lebih teruk lagi, tuan-tuan, mereka pernah tengok mukjizat Nabi. Nabi naik di atas Jabal Abi Qubais tu, di sebelah Masjidil Haram, tuan-tuan. Berdiri atas tu, mereka cabar Nabi, tolong belah bulan. Nabi pun belah bulan. Satu duduk di sebelah kanan, satu lagi duduk di sebelah kiri. Depan mata mereka tengok mujizat, tuan-tuan. Lalu mereka kata, Muhammad sahir, anta sahir, engkau ni tukang sihir. Beza dengan orang Madinah, mereka tak pernah kenal Nabi, apatah lagi tengok mujizat Nabi. Tapi bila diseru dakwah kepada mereka, ayuh kita beriman. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa? Sebab tu cerita sirah ni kita tak nak bincang hanya kronologi. Kita nak tahu cerminan sirah Nabi tu kepada kehidupan kita. Barulah sirah tu hidup. Barulah menjadi pelajaran dan teladan kepada kita. Okey. Kenapa benda ni berlaku, tuan-tuan? Ada beberapa sebab. Antara sebab yang kita nak kaitkan tadi dengan Telaga Al-Kawthar, sebab orang Aus dan Khazraj ni adalah Ahlul Yaman. Yang mereka ni adalah lebih lunak akhlak dia. Lebih lunak akhlak dia. Dia lebih lunak. Jadi bila disampaikan seruan dakwah tu, lebih mereka mudah untuk menerima. Dan ini tuan-tuan boleh tengok, saat Nabi hantar Mus'ab bin Umair duduk di Madinah, dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az dan dia berjumpa dengan Usaid bin Khudair. Ketika mana dia datang buat seruan dakwah tu, dia kata, tuan, ada yang ni Mus'ab bin Umair ni sahabat Nabi daripada Mekah. Jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang sebelum tu kufur kepada Allah. Dia kata, wahai tuan, tuan duduk dulu. Dengar saya punya seruan dakwah. Kalau okey, tuan terima. Kalau tak okey, tuan-tuan tinggalkan. Kata Sa'ad bin Mu'az, okey, ini adalah satu perjanjian yang adil. Kalau saya suka, saya terima. Saya tak suka, saya tinggalkan. Kalau dia buat pada Abu Jahal, tuan-tuan, boleh ke, tuan-tuan? Abu Jahal tak bagi chan, jangan, awak sedap, shut up. Abu Jahal terus macam tu, dia tak ada bagi chan nak turun dakwah, tak ada. Sebabnya watak tu, yang ini adalah Ahlul Yaman. Tapi dari sudut faktor yang lain, tuan-tuan, kita tak boleh nafikan orang Mekah, mereka lebih senior daripada Nabi. Berbanding orang Madinah, mereka lebih muda daripada Nabi. Sebab itu orang Mekah yang bila Nabi nak dakwah, dia suruh tutup mulut. Sebab kamu lebih muda daripada aku.
junior daripada aku. Berbanding pula orang Mekah, orang Madinah, mereka ni lebih muda daripada Nabi. Datang orang yang lebih matang, kan, lebih matured menyampaikan risalah, mereka mudah menerima. Antara sebab yang lain pula, tuan-tuan, sebab orang-orang di Madinah ni bukan sekadar mereka ni muda, tapi mereka ni pernah bergaul dan sentiasa bergaul dengan orang-orang Yahudi. Selalu mereka dengar orang Yahudi bercerita tentang Rasul yang terakhir. Selalu dengar. Jadi bila Nabi sampaikan seruan dakwah, dia kata apa? Orang ni lah yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi di Yathrib. Yang itu yang menjadi membuka hati mereka untuk terima terus dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbanding daripada orang-orang Mekah. Orang Mekah, tuan-tuan, kenapa dia nafikan dakwah Nabi? Dia tahu Nabi ni cakap betul ni, Al-Amin. Kalau mereka berdagang, mereka akan tinggalkan harta di rumah Nabi. Tapi bila Nabi cerita agama, dia kata Muhammad ni penipu, pendusta. Muhammad ini adalah orang gila dan segala tuduhanlah kepada baginda Nabi. Ada beberapa sebab, tuan-tuan. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia kata apa? Ada tiga sebab. Okay, hari ni macam tak kuliah tafsir lah, kuliah sirah, tak apalah tuan-tuan. Tapi ada pelajaran. Ada tiga sebab, kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia kata kerana khususnya Abu Jahal dan juga orang-orang Mekah ni, mereka ni bukan menyembah berhala-berhala tu. Mereka tahu berhala-berhala tu adalah berhala-berhala yang tak hidup. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala sendiri sebut, mereka menyembah awthanan, iaitu patung-patung yang mereka sendiri pahat. Manusia tahu, tuan-tuan, ini benda tak hidup ni, tapi kita pergi sembah. Sebenarnya mereka bukan menyembah berhala-berhala tu, tapi menyembah berhala yang lebih besar daripada berhala tu. Apa berhala yang mereka sembah? Katanya ada tiga. Pertama adalah berhala kedudukan. Sebab ada satu riwayat, seorang lelaki ni, tuan-tuan, namanya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dia pernah tanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, Abu Hakam, ni gelaran dia lah, kamu percaya tak apa yang diseru oleh baginda Nabi SAW, oleh Muhammad?" Sebab Al-Walid bin Mughirah ni, Allah Ta'ala pernah sebut ceritanya di dalam surah An-Najm. Dia ni beriman, tuan-tuan, lalu kembali kufur kepada Allah. Al-Walid ni, bila dia tanya Abu Jahal, Abu Jahal kata apa? Apa yang keluar daripada mulut Muhammad adalah benar. Siapa yang kata Muhammad pendusta, dialah pendusta. Saya tak salah sebut, tuan-tuan, yang sebut ni Abu Jahal. Abu Jahal nak kata dia kenal sungguh Nabi, Nabi tak pernah bohong. Siapa yang kata Muhammad pembohong, dia pembohong. Apa yang keluar daripada mulut Muhammad adalah benar. Lalu kata Al-Walid, kalau begitu kenapa kamu tolak seruan dakwah Muhammad? Kenapa kamu tak nak beriman dengan Muhammad? Lalu kata Abu Jahal ni, dia kata, sebab dahulu aku pernah dengar yang satu hari nanti aku akan menjadi pengikut Muhammad. Jadi dia rasa sombong pada diri dia, dia sanggup mengetepikan apa kita kata dakwah kebenaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ada egonya, al-kibir tu yang ada pada Abu Jahal. Jadinya pertama, tuan-tuan, Abu Jahal ni dia paling takut kehilangan kedudukan dia. Kalau dia beriman, sudah tentu dia akan turun daripada jawatan dia. Maka Nabi lah yang akan duduk jawatan yang paling tertinggi di Mekah. Kerana dia sembah jawatan dia, tuan-tuan, dia ketepikan kebenaran. Yang kedua adalah kerana dia memberhalakan, mentuhankan harta-harta dia. Dia dah biasa makan harta riba, dia dah biasa makan harta anak yatim, dia dah biasa makan harta-harta haram. Tiba-tiba nak beriman dengan syariat Muhammad, kita nak tinggalkan perkara-perkara ni. Kita dah hidup dalam kesenangan, tiba-tiba nak keluar, bukan benda senang. Sebab apa saya kata macam ni, tuan-tuan? Dalilnya, waktu mereka robohkan Kaabah, nak bina semula Kaabah, Abu Jahal sendiri keluarkan satu usul. Kaabah ini mesti dibina dengan duit yang halal. Abu Jahal sebut, tuan-tuan, bukan Abu Bakar, Abu Jahal. Kita kena bina Kaabah ini dengan duit yang halal, jangan duit yang haram. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok binaan Kaabah yang asal, binaan Nabi Ibrahim AS, bukanlah binaan Kaabah macam yang tuan-tuan tengok pada hari ini. Bukan, tuan-tuan, binaan yang tuan-tuan tengok hari ini tu adalah binaan Quraisy. Binaan Ibrahim AS,
Kaabah itu dia tak bentuk petak macam hari ini, tuan-tuan. Kawasan Haji Ismail itu sebenarnya adalah kawasan yang ada binaan dia. Dia termasuk dalam Kaabah. Kalau kita tengok ni, kononnya kotak. Dekat Haji Ismail tu, dia tembok tu kak. Dia bertutup. Tetapi bila Quraisy, dia robohkan Kaabah, bangunkan Kaabah menggunakan duit halal, duitnya tak cukup. Duitnya tak cukup. Jadi tuan-tuan, sampai dekat binaan yang hari ni yang tuan-tuan tengok, sampai situ je duit dia ada. Jadi kawasan Haji Ismail tu, dia hanya buat blocking. Supaya kalau orang buat tawaf, dia tak masuk ke kawasan Haji Ismail. Tuan-tuan maklum kan? Siapa yang tawaf, masuk kawasan Haji Ismail, tawaf punya tidak sah. Dia kena luar daripada kawasan tu. Jadi sebab tu dia buat blocking. Di sebahagian tempat, mereka sebut kawasan Haji Ismail itu sebagai Al-Hatim. Kawasan runtuhan. Abu Jahal tahu tuan-tuan, duit halal, duit haram. Jangan main-main. Abu Jahal tahu. Dia tahu benda halal, benda haram. Okay. Yang ketiga tuan-tuan, kerana dia takut kehilangan pengikut dia. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan? Apa yang berlaku pada orang Mekah ni tuan-tuan, dia berlaku pada zaman kita. Dan dia akan berlaku sampai ke hari kiamat. Berapa ramai tuan-tuan, dia tahu ini kebenaran. Dia nampak ini kebenaran. Tapi dia tutup mulutnya tuan-tuan, pejamkan mata, dia nafikan kebenaran. Kerana apa? Kalau saya tegur nanti, majikan akan buang saya kerja. Contohlah. Dia tahu kawan dia tipu klaim. Tapi kalau saya cakap nanti, saya kena pulaukan oleh kawan saya. Sama ke perangai tuan-tuan? Sama kan perangai kan? Itulah yang berlaku kepada orang Mekah. Bukan dia tak percaya tentang kebenaran tuan-tuan. Dia tahu, dia ada akal tuan-tuan. Dia tahu, ni kebenaran ni. Tetapi dia nafikan kebenaran sebab dia mentuhankan ada Tuhan-Tuhan yang lebih besar bagi mereka. Iaitu dari sudut hartanya, kedudukannya dan juga dari sudut pengikut-pengikutnya. Hari ini tuan-tuan, ramai orang bila dia cakap salah tuan-tuan kita kata ni salah ni, tariklah balik. Dia tak nak tarik balik. Kerana apa? Takut nanti orang unsubscribe dia balik. Orang unfollow dia. Orang kata, macam mana ustaz ni? Dia tak buat homework, dia ceramah salah. Masing-masing takut kehilangan-kehilangan tu tuan-tuan. Akhirnya dia menghodohkan wajah agama. Yang penting dia tak rasa dimalukan. Macam-macam lah tuan-tuan. Tapi ini salah satu pelajaran dah yang kita boleh lihat. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan perkara-perkara itu berlaku dalam riwayat hidup Nabi ni? Supaya jadi cerminan pelajaran di dalam kehidupan kehidupan kita. Okey, tak apa tuan-tuan, ni panjang pula. Saya nak cerita pasal Al-Kawthar tu. Al-Kawthar tu tuan-tuan, salah satu yang kita nak belajar, mungkin kita tak tergolong sebagai Ahlul Yaman. Kita ni tak tergolong sebagai Ahlul Yaman sebab kita bukan Aus dan kita bukan Khazraj. Tapi kita boleh meniru sifat Ansar. Mereka ni terkenal dengan satu sifat, iaitu tolong menolong di dalam kebenaran. Bila Nabi SAW sampai daripada Mekah tuan-tuan ke bumi Madinah, mereka offer segala macam. Dalam satu riwayat Abu Hurairah, dia rekodkan dalam Al-Bukhari, bila orang Mekah sampai tuan-tuan, mereka tak bawa apa-apa harta selain sepinggang. Orang Madinah tawarkan, ni kebun kami ni, syarikat kami ni, kita bagi dua ya keuntungan. Bagi dua tuan-tuan, ni bukan kerja senang ya. Perasaan ni susah. Tapi kata Nabi, tak, kita tak akan buat macam tu. Itu harta kamu, ambil. Lalu kata dia, kalau begitu, kamu kerja dengan kami, lalu kita bahagikan dua keuntungan. Yang itu Nabi kata, kami setuju. Yang itu jadinya konsep mudharabah. Kalau tuan-tuan pernah belajar kewangan Islam, tuan-tuan ada dengar istilah perbankan, mudharabah. Kita berkongsi, ada yang berkongsi modal, ada yang berkongsi tenaga kan. Berlaku tuan-tuan. Punyalah mereka ni, nak membantu agama Allah Ta'ala ni, melindungi Nabi, macam itu tawaran dia. Macam itulah yang kita kena lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi Ahlul Yaman di Al-Kawthar nanti. Kita duduk di masjid surau ni tuan-tuan Orang-orang yang kita jumpa di bawah tadi nak naik, ataupun tuan-tuan jumpa di kafe ke di mana-mana tuan-tuan, tuan-tuan ajak lah. Hari ni ada kuliah lah, jom lah. Seminggu sekali pun tak apalah, datang lah kan. Tak pun kita mungkin malu nak cakap, kita WhatsApp lah. Tak pun kita forward je. Mungkin kita dapat mesej kuliah hari ni, tuan-tuan forward je dalam tuan-tuan punya grup. Grup badminton ke, grup futsal ke, grup basikal ke. Tuan-tuan kan macam-macam grup ada kan. Kan, panjang-panjangkan. Sebab kita nak sama-sama
membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dikategorikan sebagai ahlul Yaman, yang orang yang diberikan kedudukan VIP di telaga Al-Kauthar nanti. Okey, baik. Tak apa tuan-tuan, ini panjang nanti. Kalau nak bincang lagi, lagi banyak nanti. Okey, kita tengok tuan-tuan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bila Allah Taala dah sebut berkaitan tentang Al-Kauthar, terus Allah kata fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Taala, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu, wanhar, dan laksanakanlah ibadah korban. Okay. Apa kaitan tuan-tuan Al-Kauthar tadi dengan solat, dan apa kaitan Kauthar tadi dengan sembelihan korban? Apa kaitan tuan-tuan? Apa kaitan ayat pertama dengan ayat yang kedua? Dia tiba-tiba macam melompat kan? Mula-mula Allah cerita tentang telaga Kauthar, lalu Allah Ta'ala kata dirikanlah salat dan laksanakanlah ibadah korban. Apa kaitan di antara dua-dua ni tuan-tuan? Ayat pertama dengan ayat kedua. Okey. Perkaitan dia sebenarnya Allah nak tunjukkan, disebabkan aku berikan kepada kamu Al-Kauthar, nikmat yang melimpah-limpah, banyak aku berikan kepada kamu nikmat, maka kamu kena zahirkanlah kesyukuran kepada aku. Jadi macam mana nak zahirkan kesyukuran? Maka kata Allah, fasalli li rabbika, dirikanlah solat, wanhar, dan juga menyembelihlah korban. Maksudnya apa tuan-tuan? Dirikan solat merujuk kepada korbankanlah keinginan kamu dengan mengutamakan keinginan Allah. Ikut keinginan kita tuan-tuan, Zuhur ni kosongnya surau ni. Kita nak pergi lunch lah, nak rehat lah, mungkin nak apa power nap, nak tidur kejap ke, mungkin nak ambil anak ke sekolah. Tapi kita ketepikan keinginan kita, kita mengutamakan keinginan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah pada kita tunaikan Zuhur jamaah. Kita utamakan keinginan Allah. Ataupun juga tuan-tuan, waktu subuh, waktu tu sebaiknya tidurlah. Kita dah seminggu kerja tuan-tuan, satu Ahad tu memang ngam tidur, pagi tu hujan pula kan. Tapi kita ketepikan keinginan tidur kita, bangun untuk dirikan solat subuh jamaah. Jadi bila disebut dirikan solat di sini tuan-tuan, merujuk kepada korbankan keinginan kita, mengutamakan keinginan Allah. Itulah namanya syukur. Itu namanya syukur. Dan menyembelih korban tu tuan-tuan adalah mengorbankan harta kita untuk zahirkan rasa syukur. Kalau tuan-tuan perhatikan dua tu, dirikan solat dan buat korban tu, korbankan keinginan kita dan korbankan harta kita, barulah namanya syukur. Ada orang, dia mungkin boleh korbankan harta dia. Nak suruh saya sedekah, tak ada masalah. Nak suruh saya pergi Mekah pun tak ada masalah. Nak pergi beritu, buat infak, saya tak ada masalah. Tapi untuk tinggalkan keinginan dia, minta maaf. Sebab tu tuan-tuan, saya minta maaf sebab tuan-tuan eh. Kita boleh tengok orang yang pergi Mekah ni, belanja, pergi Mekah, bla 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 ni tuan-tuan. Saya minta maaf sebab tuan-tuan eh. Tapi kalau kita kata, Ji, rokok ni haram lah. Muka berubah muka dia tuan-tuan eh. Berubah muka dia. Sebab dia kata apa? Saya yang lain boleh, yang ini saya susah nak tinggalkan. Contohlah. Itu keinginan dia. Fatwa dah bawa dalil tuan-tuan eh. Fatwa peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat dunia, maklumkan dah. Hukumnya jelas adalah haram kerana memudaratkan. Kita mengutamakan keinginan kita melebihi daripada keinginan Allah Ta'ala. Contohlah, saya bagi satu contoh macam tu. Sebab itu dia boleh sanggup belanja harta banyak-banyak tuan-tuan. Pergilah ke mana pun, pergi ke Mekah nak pergi buat ibadah apa pun boleh. Tapi nak korbankan keinginan dia, minta maaf, saya tak boleh. Itu yang nak bagi tahu aspek syukur tu, dia mesti ada dua perkara tu. Ataupun juga ada orang dia boleh korbankan keinginan dia. Nak saya suruh saya solat, saya boleh buat. Nak suruh saya beribadah, puasa, saya boleh buat. Apa sahaja ibadah saya boleh buat. Tapi nak suruh keluarkan harta, minta maaf, saya cari duit ni susah tau. Siang malam saya cari duit. Ada orang jenis macam tu pula. Dia boleh korbankan keinginan dia, tapi dia tak boleh korbankan harta dia. Jadi itu yang paling sempurna tanda syukur kepada Allah. Dia mampu korbankan hartanya dan dia mampu korbankan dirinya. Boleh orang tuan-tuan? Jadi sebab itu dua ni Allah Ta'ala sebut. Sebab nak tunjukkan kepada kita,
Setelah aku berikan kamu nikmat yang melimpah-limpah, maka zahirkanlah rasa syukur tu dengan dirikan salat dan juga melaksanakan ibadah, ibadah korban. Tetapi ada banyak juga tuan-tuan tafsiran para ulama di sini berkaitan tentang dirikan salat, berkaitan tentang berkorban ni, katanya adalah merujuk kepada solat sunat Idul Adha. Ini tak masuk dalam perbincangan kita lah. Kalau musim raya korban, mungkin kita boleh bahas lah perbincangan tentang perkataan anhar ni, perkataan tu. Macam mana ibadah korban yang dituntut dan sebagainya. Sebab itu di dalam mazhab Hanafi tuan-tuan, hukum melaksanakan korban adalah wajib. Mazhab Hanafi ni, yang saudara-saudara kita daripada India, Pakistan, kan, Bangladesh, ini hukumnya wajib. Tuan-tuan yang mungkin ada ahli qaryah tuan-tuan daripada kalangan mereka ni, tuan-tuan boleh nampak lah meriahnya mereka. Kalau dia nak buat korban tuan-tuan, tuan-tuan tengok lembu dia memang yang sado-sado tu lah. Dia simpan duit dia pergi belanja, kan, dia belanja untuk dapatkan haiwan korban yang paling terbaik. Di sisi mazhab Hanafi, Abu Hanifah letakkan hukumnya adalah wajib. Di dalam tiga mazhab yang lain, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kita meletakkan sebagai sunat mu'akkadah. Sebab wajib ni dia kena buat, meninggalkan adalah berdosa. Kalau kita baca hadis Nabi tuan-tuan, sebenarnya memang Nabi tuntut untuk kita buat ibadah korban ni setiap tahun. Bukan kata, oh tak, lepas saya dah buat dah, tahun ni tak payah buat dah. Tak, setiap tahun tuan-tuan, setiap tahun dituntut untuk kita lakukan. Cumanya, bila Imam Syafi'i letakkan sebagai sunat mu'akkadah, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Dia nak mencapai ke darjat wajib dah. Tapi tak boleh wajib. Kalau wajib, tinggal jadi haram. Jadi, dia sangat-sangat dituntut untuk dilakukan. Saya bayangkan tuan-tuan macam ni tuan-tuan. Hari ni kalau dekat tanah air kita, lebih kuranglah satu bahagian korban ni dalam 850 mungkin lah. Kalau di luar negara tuan-tuan, kita boleh dapat mungkin dalam RM400 ataupun RM450. Cuba tuan-tuan bahagikan 800 setengah kalau ikut korban di negara kita ni, bahagikan dengan 365 hari. Lebih kuranglah tuan-tuan sehari menabung sehari lebih kurang RM2 ke RM3. Itu yang tuan-tuan kena letakkan dalam tabung. Ni tabung korban ni. Setiap hari RM2. Cukup tuan-tuan, memang mampu untuk laksanakan ibadah korban. Memang cukup mampu dah, kan? Sebab kita telefon pun ada dua. Sebab saya beritahu tuan-tuan, kalau mengikut Abu Hanifah, dia kata apa? Orang yang kena buat ibadah korban ni adalah orang yang mampu. Apa kategori mampu tuan-tuan? Contoh, kita dapat ada pendapatan, lalu kita dah bayar komitmen-komitmen kita, dah selesai dah komitmen kita tuan-tuan, dan dalam akaun bank kita, kita ada lebihan. Kita saya letaklah tuan-tuan, lebihan dalam akaun bank kita mungkin 500, 600 mungkin lah, lebih kurang lah, ataupun mungkin lebih. Tuan-tuan buat pengiraan, tuan-tuan dan seisi rumah belanja sehari berapa tuan-tuan? Kalau yang duduk di Kuala Lumpur ni berapa belanja sehari? Belanja makan, pagi, tengah hari, malam, ada 100 setengah, 200. Tak cukup eh? Lebih? Lebih tuan? Cakap lah tuan-tuan. Lebih eh? Lebih sehari? 100? Tuan Haji berapa tuan Haji? Tak sampai 100, okey. Itu tuan Haji, lain orang lain dia punya tu eh. Okey, tuan Haji kata tak sampai 100. Pengiraan dia tuan-tuan, 100 itu adalah mengikut 4 hari. Hari Nahar, 10 Zulhijjah tu, hari raya tu. Dan 3 hari Tashrik. Jadi, kalau dia ada duit contoh 800 baki lebihan harta dia, hari Nahar, hari 11, 12, 13. Hari Tashrik kan? 4 hari tu belanja dia, dia kena ada RM400. 800 yang berbaki dah tolak komitmen, 400 untuk pembelanjaan 4 hari tu tolak, maka dia ada baki RM400 contoh eh. Maka dia duduk dalam kategori, Tuan Haji duduk dalam kategori mampu. Kategori mampu. Dia bukan kira seminggunya makan tuan-tuan. Dia bukan kira sebulannya makan. Dia kira 4 hari itu cukup, dia kira mampu dah. Sebenarnya kita semua ni duduk kategori mampu. Mungkin kita rasa saya tak mampu. Tapi kalau kita ada keinginan tuan-tuan, memang mampu sungguh. Kalau tidak, mana ada orang mampu beli telefon mamah kan? Kan budak universiti pun pakai telefon, apa nama tu? iPhone 16 yang 5-6 ribu. Kita tengok pun takut lah.
Mampu juga tuan-tuan sebab keinginan tu, keinginan. Okey. Jadi laksanalah tuan-tuan ibadah korban. Sebab sepanjang tahun Allah beri kita macam-macam nikmat. Allah macam-macam nikmat. Kita mungkin anak kita dapat jodoh, mungkin kita dinaikkan pangkat, mungkin kita dikurniakan anak yang baru kan, baby baru. Mungkin kita ni Allah bagi rezeki, bagi sihat, mak ayah kita begitu. Macam-macam nikmat kita dapat. Macam mana saya nak zahirkan tuan-tuan rasa syukur kepada Allah Ta'ala? Setahun sekali ya Allah minta korban. Korban. Sebab itu ada satu riwayat tuan-tuan, ada yang mengatakan ini ucapan Nabi, ada yang katakan ia adalah riwayat daripada Abu Hurairah, ucapan daripada Abu Hurairah, iaitu siapa yang tidak laksanakan korban, jangan datangi masjidku. Seolahnya lepas habis salat beredarlah. Kamu ada harta tapi kamu tak nak kongsikan harta kamu dengan kami. Jadi jangan menyakitkan hati kami ni dengan duduk dekat kawasan ni. Di antara menunjukkan kepada kita apa kita kata satu tuntutan untuk laksanakan ibadah korban. Jadi sebab itu masing-masing kena ada azam, masing-masing kena ada niat. Mesti saya nak buat korban, mesti nak kena buat korban. Paling tidak seumur hidup sekali lah. Ataupun lebih baiknya tuan-tuan, mungkin kita buat setahun sekali, 2-3 tahun sekali. Yang penting laksanakan. Tuan-tuan percayalah kata saya tuan-tuan, rezeki ni Allah Ta'ala yang pegang. Tuan-tuan buat tuan-tuan apa yang Allah perintahkan, Allah Ta'ala akan beri rezeki pada tuan-tuan. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Keimanan kita lah. Okey, baik. Yang ketiga tuan-tuan, sebagai penutup pada surah Al-Kawthar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menyebutkan, inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad. Ucapan-ucapan daripada kalangan orang Mekah yang mengatakan Muhammad itu mandul, tak dikurniakan zuriat. Ejekan orang Mekah kepada Nabi itu, Allah kata apa? Orang yang hina engkau, yang membenci engkau, yang mengata engkau, huwal abtar. Mereka itulah orang yang mandul. Merekalah orang yang mandul. Sebab apa tuan-tuan? Para ulama tafsir, antaranya Ibnu Katsir tuan-tuan. Ni Ibnu Katsir ni ulama silam ni. Dia kata apa? Sejak zaman dia ataupun zaman kita lah hari ni, yang menuduh Nabi SAW ni sebagai begitu begini tuan-tuan, tidak ada sampai hari ni yang sanggup menisbahkan diri mereka daripada keturunan Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, siapa lagi tuan-tuan, keturunan begitulah begini. Tak ada orang yang sanggup nak dakwa, sayalah keturunan tu. Sedangkan waktu mereka hidup, mereka ada anak-anak lelaki, mereka ada zuriat-zuriat mereka, cucu-cucu mereka. Berbeza dan berbanding dengan baginda Nabi SAW yang waktu tu tak ada anak, tak ada zuriat. Yang dikatakan, oh ni anak lelaki tak ada, terputus zuriat dia. Tapi sampailah ke hari ni, sampailah ke hari kiamat, semua orang paling tidak akan dakwa mereka itu adalah umat Nabi SAW. Dan tak kurang juga yang mendakwa mereka itu datang daripada keturunan Nabi. Siapa sebenarnya yang terputus zuriat? Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan tanyalah, siapa keturunan Abu Jahal? Ada nak mengaku? Kalau ada pun mungkin mereka tak nak mengaku, tuan-tuan malu. Malu. Itulah Al-Abtar. Merekalah yang sebenarnya orang yang terputus zuriat. Berbanding dengan baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok ayat ni dalam konteks hari ni tuan-tuan, siapa sahaja yang menghina Nabi, buat karikatur muka Nabi, ejek Nabi, menghina Nabi, semuanya itu tak ada kesan kepada baginda Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut, siapa yang benci kau wahai Muhammad, merekalah yang begitu. Engkau tak ada apa-apa pun. Allah Ta'ala lah yang menjaga Nabi, Allah Ta'ala lah yang melindungi baginda Nabi SAW. Tetap Nabi ni sentiasa akan menjadi keutamaan, yang dicintai, yang diteladani oleh orang lain. Tak sama macam orang lain. Ini jaminan daripada Allah pada ayat ni. Sebab itu umat Islam tuan-tuan, bila sesuatu yang menghina baginda Nabi SAW, kita tak boleh respon dengan emosi kita. Kita tak boleh respon dengan emosi kita. Sebab yang menghodohkan wajah agama ni bukan orang bukan Islam. Orang bukan Islam hinalah kita macam mana pun tuan-tuan, agama Islam ni takkan jadi hodoh sebab hinaan mereka. Agama ni akan jadi hodoh dengan perbuatan umat Islam tu sendiri. Kita respon tuan-tuan, pergi bakar bendera kawan ni kan, kita buat itu buat ini tuan-tuan, macam-macam kita buat rusuhan lah segalanya. Kitalah yang menghodohkan wajah Islam. Sebab ayat ni Allah Ta'ala sebut jelas dah tuan-tuan,
yang menghina kamu, yang membenci kamu, mereka tu dalam keadaan tu. Kau dalam keadaan sentiasa dipelihara dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ha, sebab itu bantahan kita apa sahaja pun tuan-tuan mesti berdiri di atas ilmu, bukan berdiri di atas emosi. Baik, boleh tuan-tuan? Okey, kita berhentilah di ayat ni. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan sambung tentang perbincangan pada surah Al-Ma'un. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia tak kategori mampu sebenarnya tu. Ha, kalau dia pinjaman dah tak kira mampulah. Ha, dia dah terkeluar daripada tu. Maksudnya memang tak boleh lah. Dia buat tu boleh lah, tak ada masalah. Cuma dia tak di tak diwajibkan untuk buat. Ha. الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر